Ahmad Dhani seperti menunjukkan sikapnya terhadap calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Ahok Jarot saat mencoblos. Pentolan grup band Dewa 19 ini sempat menunjukkan surat suara kepada masyarakat yang hadir di TPS. Yang paling lucu adalah cara Ahmad Dhani memegang surat suara dari 3 calon yang terpampang. Hanya nomor urut 1 dan 3 yang terlihat, sementara nomor 2, pasangan Ahok Jarot tertutup tangannya, seperti diketahui. Dhani sendiri adalah artis yang ikut melakukan demonstrasi menuntut Ahok dipenjara dalam kasus penistaan agama. Dhani juga masuk dalam kandidat Wakil Bupati Bekasi, karena demonstrasi itu. Dhani juga harus berurusan dengan hukum, karena kata-katanya dianggap menghina Presiden.